Selamat sore para mahasiswa. Pada sore hari ini kita akan kuliah tentang fungsional API dari TensorFlow, yaitu cara penulisan neural network secara lebih fleksibel dibanding yang minggu lalu, yaitu penggunaan sekuensial atau ya. Dengan sekuensial itu susah untuk membuat percabangan, tetapi dengan fungsional API dari TensorFlow kita bisa sangat fleksibel. Jadi hari ini temanya adalah itu. Hari yang lalu, kalau tidak salah, minggu yang lalu diberikan oleh Daniel. Semoga sudah sampai ke transfer learning ya, tetapi memakai model yang ada, model yang sudah dikembangkan dan hasilnya bagus, dan kemudian itu dipakai untuk menjadi dasar pembangunan model yang baru. Dengan sedikit modifikasi, dengan mempertahankan bobot-bobot yang di layer-layer awal, tapi yang layer terakhir bisa dimodifikasi. Nah, hari ini kita sedikit balik lagi, bagaimana kalau kita membuat sendiri model dengan berbagai macam percabangan yang fleksibel, dan nanti kita coba aplikasikan dengan misalnya untuk klasifikasi gambar-gambar yang ada, apa misalnya MNIST, handwriting MNIST yang kemarin itu yang digits atau apa yang lain. Okay, let's try. Oke, kita mulai dari sini ya. New Google Collab. Oke. Kita judul apa? Ini pertemuan saya yang kelima ya. Fungsional API TensorFlow. Oke, kita gunakan ini saja AI-nya supaya mudah. Pertama kali biasanya kita membuat atau loading data, atau mungkin kita membuat data saja, data tentang klasifikasi dengan misalnya make classifications-nya sklearn. Kita coba pakai itu ya. Buatlah data untuk klasifikasi dengan make classification sklearn dengan sebutkan n features-nya. Misalnya ada 5 gitu ya, n sample. Sama dengan 1000 atau 10.000, terus apa lagi?
Yes, kemudian any classes-nya. Misalnya sementara dua saja binary ya. Okay. So, jadi ini akan sangat sederhana. Jadinya cuma make classifications gitu dengan ini 5 features and samples and classes-nya sudah. Ini pertanyaannya terlalu sempit. Terlalu apa? Dekat pada solutions gitu. Mungkin langsung jawabannya langsung sederhana seperti itu. Kalau pertanyaannya mungkin tidak terlalu jelas, mungkin dia akan apa menduga-duga. Tidak apa-apa pakai ini. Kita print dulu shape-nya supaya mudah. Oke, sudah benar ya. Kalau mau apa melihat gambar-gambar, coba kita coba visualisasikan ya. Visualisasikan X dengan misalnya matplotlib atau dengan seeborn. Ini pakai pair plot yang paling mudah ya, antara feature 1, 2 dan sebagainya. Pandasnya belum ada, import pandas SPD. Okay. Ini sangat ideal karena apa? Distribusinya itu nampaknya dia milih normal banget sih. Very normal ya, tuh lihat sangat bagus ini. Okay. Mungkin memang dipilih supaya supaya apa generatornya itu solusinya bagus gitu ya. Okay. Sekarang kita start menyelesaikan dengan apa dengan neural network, apa hubungannya X dan Y dengan itu classifications ya. Kita coba visualisasi dulu dengan Y-nya. Visualisasi X dengan diwarnai sesuai Y. Oke, okay. Berarti ini ditambahi Y dulu, kemudian warnanya sebagai hue-nya. Nanti dia akan ada dua warna mestinya. Oke. Okay. Ini klasifikasinya lumayan jelas untuk mana untuk yang ini agak jelas nih yang 01 ini lihat nih lumayan banget ini bisa memisahkan sudah langsung pakai variabel dua ini ya tapi ini masih lumayan tercampur dengan biru yang di sini sehingga kita butuh yang lain ya. Butuh yang lain supaya supaya benar-benar terpisah. Nah, kita akan coba menggunakan
neural network. Add code. Oke. Okay. Buatlah model neural networks dengan TensorFlow. Menggunakan functional API, menggunakan fungsional API untuk klasifikasi ya. Features X terhadap target Y. Oke, enter. Nah, kuncinya functional API, dia akan menulis mirip seperti ini. Ya. Jadi memasukkan layer-layer ke dalam variabel, kemudian variabel itu nanti sebagai input dari layer-layer berikutnya. Ini model yang sangat sederhana. Untuknya ini saya potong dulu aja bagian sini, bagian mana ya? Oke, sampai sini dulu. Baik. Atau saya cut dulu semua ya. Saya cut dulu. Ini saya jalankan dulu. Oke, kemudian sisanya saya copy pastikan ke tempat lain, tapi juga saya pecah dulu. Ini saya pengen melihat yang ini dulu. Ini kita buang, pindah sini. Oke. Dan sebelum dikompil kita cek dulu apa yang terjadi dengan apa, melihat summary-nya dulu. Summary. Nah, terus kita lihat apakah modelnya bercabang atau tidak dengan plot model ya. Harusnya tadi belum di import tentang plot model, berarti kita minta saja plot model gitu dari model supaya dia ini dia mengimportkan plot modelnya. Kemudian ini yang terjadi, dia akan membuat model yang masih masih apa, sederhana banget. Ini masih sekuensial. Nah, sehingga bisakah kita ubah-ubah ini supaya dia misalnya punya percabangan ya, ke kanan, ke kiri, itu kita modify sendiri. Misalnya ada X1 dan atau X dan Y, atau X1 dan X2 gitu, atau kiri dan kanan, misalnya layer layer sebelah kiri dan sebelah kanan. Misalnya left and right, jadi L left itu adalah layer dense seperti ini, kena inputs, kemudian dia akan setelah
64, kemudian masuk ke 32, terus ketemu XL lagi, terus tapi ditambah layer yang baru, misalnya yang sebelah kiri, kita copy ini, right, ini juga right, ini dense-nya tidak harus sama, jadi ini 32, terus ini 16, kemudian kita bisa kasih nama sebenarnya, dense itu kita nama misalnya, namanya name saya kira ya, name, ya ada name enggak? Label atau name, put name, kalau kalau nggak mau ya ini mestinya ada, kalau nggak mau name nanti kita ganti label, misalnya ini kiri gitu, layer kiri satu atau hidden layer, hidden layer kiri satu ini misalnya terlalu panjang, not good, HL1 input, kemudian di sini name yang berikutnya kita kasih nama hidden layer 2. Oke, okay. Kemudian yang sini kita name hidden layer, yang ini live, live-nya L enggak apa-apa, ini hidden right gitu enggak apa-apa, wis biar mudah. Hidden right. Oke, ini kena XR. Nah, tetapi kita butuh apa? XL sama XR disatukan mesinnya sebelum ke output. Oke, semoga ada ini. Dia akan memberi saran. Kita klik di sini terus diam. X atau X L and R sama dengan itu dia sudah langsung memberi memberi keywords yaitu concatenate ya, layers concatenate XL dan XR. Kemudian baru masukkan ini sebagai output XLR, misalnya di sini XLR. Saya merasa kalau dimensinya salah di sini akan jadi error. Kita cek dulu aja ini jalan apa enggak. Let's do it. Dia bilang apa? Kurang petik ya. Name tidak mau. Name is used should be apa? Should be unique ya. Berarti nggak boleh ada yang sama. Ini HL1, HL2, HR1 ini HR2. Nggak boleh sama.
Jalan dengan baik, kemudian summary. Okay. Dia akan memberi nama di layer sesuai dengan yang kita maui. Bahkan kalau perlu ini model name-nya, ini kan fungsional dua gitu ya. Kalian bisa kasih nama di suatu tempat. Saya kira caranya memberi nama, mestinya ketika kita membangun model secara keseluruhan, mestinya ada di sini. Kita kasih name di sini. Name sama dengan misalnya Eduardus model. Oh, keren. Let's see. So, ini modelnya Eduardus. Bentuknya kayak gini. Ini connect kemana dikasih tahu. Jumlah parameternya juga dikasih tahu. Terus, coba kita gambar. Saya kira langsung ini tadi sudah, ini sudah apa di importnya saya taruh di sini sekarang, kemudian run plot model. Nah, kita lihat sekarang model apa neural networknya sudah tidak satu cabang sekuensial, tetapi sekarang sudah ada dua cabang. Jadi input yang sama ini X tadi dengan lima features itu akan mempunyai dua cabang yang kita sebut sebagai left sama right gitu kan. Terus kemudian kita sambungkan, jadi hasil ini dengan hasil ini kita gabung jadi satu dan dua di sini ya, 32 di sini 16. Terus menggabungnya concatenate itu linear ya, 32 tambah 16, 48. Nah, berarti dengan 48 kita kita apa buat dense yang terakhir ini output untuk mempunyai satu satu apa kolom solutions, karena apa Y-nya itu cuma satu kolom doang yang isinya adalah 01, kelas 0 sama kelas 1 tadi dua warna ya, berarti ini menjadi satu kolom. Nah, kemudian baru kita compile dengan misalnya Adam, terus optimizernya Adam, terus loss functions-nya pakai binary cost cross entropy karena ada dua apa kelas. Kalau kelasnya lebih dari dua maka biasanya nggak pakai binary cross entropy tapi cross entropy. Terus oke, fit epochnya 10 doang, tidak apa-apa atau sedikit lebih banyak ya, kasih 100 ya. Terus kita masukkan ke dalam hasil sama dengan model. Oke, fine. Kita run. Bagus. Akurasinya dari jelek cuma berapa persen? 60-an menuju ke 80. Ya. Ya, ini sampainya ke sekitar 90 ya. Nah, biasanya
Kita tidak langsung apa fit XY dari seluruh data, tetapi apa kita mestinya membuat ini dulu apa training sama testing data, jadi itu dipisah dulu. Berarti sebelum ini kita train sama tes video fit. Oke, misalnya 70 banding 30. Oke, semoga dia akan mengerti dengan penulisan seperti itu. Nah, dia ngerti ya, langsung train test split dengan test size 30%. Nah, oh ya, saya lupa untuk melihat dulu ya, X ya itu max minnya itu berapa. Jadi kita perlu melihat NP maxnya dari X gitu ya, dari X aksisnya. Misalnya kalau satu, apa yang terjadi? NP belum ada. 6P. Import 6P SNP. Itu kalau NP max aksesnya satu, maka dia akan menghasilkan 1000 data ke dia. Tapi kalau nol, dia akan menghasilkan 5 data. Jadi itu adalah maksimum masing-masing kolom. Oh, ini ternyata maksimumnya tidak besar-besar amat. Terus minimumnya berapa sih? Ini pakai print aja ya. Print, terus kita kasih P, terus diemin, nggak mau jalan, print gitu, kurung, oh, dia tidak ngasih apa, ngasih solusi ini. Terusannya apa aja sih? Oke, ini maxnya 2, 3 dan sebagainya, minnya juga kecil gitu, tidak ribuan, miliaran enggak, tapi cukup kecil sehingga kita tidak butuh scaler. Ini cukuplah untuk masalah kita yang apa membuat klasifikasi 01 dengan angka di seputar ini. So, standard scale is not needed. Terus buat seperti ini, extrain xtest, tentunya kita akan buat ini y train. Okay, that will be nice. Terus model evaluations, ini tidak lagi X-train and G-train, tapi X-test and G-test. Nah, kita akan run ulang. Ini akurasinya startnya sudah yang tinggi tadi 0,9, jadi dia akan naik turun. Kalau sudah di atas dia akan naik turun ya.
Nah, kalau pengen lihat dari bawah lagi, ya itu modelnya dikirit ulang. Nanti apa bobot-bobot yang di dalam model start dari random lagi. Tapi tadi itu kan sudah di run sekali, berarti dia akan start dari bobot yang sudah ada yang sudah bagus. Nah, kita lihat akurasinya terakhir berapa? Ini sudah 100 kah? Ya. Akurasi 87%. Ini juga sekitar 87%. Biasanya kita ingin membandingkan dua apa antara drone sama tes itu, sehingga ini perlu ditambahin gitu ya. Di metriknya accuracy. Oke, di sini ditambah file validation data. Nah, itu kita bisa memakai pasangan antara X test dan Y test. Seharusnya validation data mestinya dari data train sehingga tidak memakai validation data, tapi validation split ya. Tapi tidak apa-apa, kita buat X-test sama Y-test itu menjadi validation data. Saya ingin start dari awal dari sini. Ini saya create ulang supaya bobotnya start dari jelek, dari random dulu. Oke. Kemudian mungkin karena di F1 copy itu balik. compile. F1 kan Oke. ini. Nah, dia ada akurasi. Di sini ada file accuracy, jadi ini dari data test tadi ya. Nah, kita bisa plot juga PLT plot dari history-nya, hasil PT history. Di situ ada akurasi. Itu ada akurasi. Ini kita kasih label. Akurasi. Oke. Oops, accuracy. Enter. Semoga dia akan nambah baris sendiri. Kok enggak? PLT lagi. Copy paste aja. Ini satunya adalah file accuracy ya. File akurasi sesuai dengan yang ada di sini. File akurasi. Oke. Terus PLT legends. PLT show. PLT sudah ada belum ya? Kalau ada dia akan error. Oh, sudah ada. Oke. Kalau dilihat dari hasilnya, kita lihat akurasinya sangat bagus, tetapi file accuracy-nya terpaut cukup jauh ini. Ini menurutku agak jauh. Kenapa? Kenapa saya bisa lihat itu cukup jauh? Karena naik turunnya itu, naik turunnya yang si biru itu kan sempit gini ya, sempit. Nah itu lebarnya, naiknya si biru itu, pitanya biru itu ternyata lebih sempit daripada jarak dengan ini.
dengan yang orange. Berarti ini ada sedikit overfitting. Artinya kemungkinan units atau jumlah neuronnya kebanyakan dan sebagainya. Jadi perlu dimodifikasi modelnya, mungkin tidak terlalu apa besar kayak gini, gede-gede semua kita turunkan. Misalkan ini tidak 64, ini misalnya ini just 16, oke, ini 8 misalnya, ya ini sama, tidak apa-apa, start ulang. Model summary sangat lebih kecil ukurannya. Terus kalau plot model akan tetap sama tapi ukurannya aja yang beda. Oke. Kemudian langsung ke compile ini dan plot plot history-nya. Ini mau dia tadi malam. Oh iya tuh. Still running. Okay. So ini juga jadi ada perubahan ini, tapi malah lebih jelek gitu. Jadi coba nanti diatur. Ini jalan tapi tidak terlalu apa seiring. Jadi ini kalau seperti ini, wah ini terlalu jelek juga ini. Berarti kemungkinan terlalu sedikit atau apa. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan ininya ya. Tidak hanya dengan bentuk layernya, cabang kanan, cabang kiri, tapi juga unitnya. Ini mungkin cabangnya terlalu banyak, Pak. Dua, harusnya satu saja gitu. Bisa saja itu menjadi overfit. Kita kembalikan ini agak lebih gede. Di kedua, misalnya ini 18, ini berapa, 16 kayak. Terus yang ini kita bisa tambahkan. Boleh, kita tambahkan saja beberapa, misalnya seperti ini. Ini kecil-kecil juga. Oke, ini sudah mengenai XL semua. Jadi ini sudah satu jalur. Oh ya, namanya nggak boleh sama. Berarti ini HL3, HL4, summary, ada HL3, HL4 sudah masuk. Fine. Nah, ini kalau di plot modelnya, maka left sama right akan beda panjangnya. Ya, yang left lebih panjang. Oke, kita akan coba compile dan print. Ya, nah ini lebih lumayan daripada tadi. Jadi kalian bisa bereksperimen tentang itu ya. Nah sekarang kita coba yang pakai data yang lebih baik, data yang misalnya apa ya, pakai data digit misalnya, atau data fashion. Fashion M-nya. Load.
questions. Saya lupa namanya, semoga dia ngerti questions dataset. Enter. Oh, dia langsung pakai Keras ya. Dia langsung extrain, yitrain, extest, yitest. Berarti patience amnis itu sudah akan menghasilkan ini memisahkan data. Kita cek dulu, kita print kenapa enggak so, saya pengen dia langsung langsung tuliskan yang saya mau. Kadang-kadang dia tidak mau langsung print P, ditunggu, oh enggak mau lagi. Print J, print skip. Sekalian tesnya. Oke, dia sudah mendownload dulu. Download selesai. Oke, ada 60.000 data. Dia data gambar 28 kali 28. Dengan ini, dengan 60.000 versus 10.000 train banding test ya. 28 kali 28 itu apa? Mestinya pixel ya. Jadi coba plot sum of extreme atau image show ya. Image show. Ini PLT-nya tadi sudah ya. 5 5 yang mau diplot. Let's see. Ini dia questions-nya. Label 9, label 0 dan seterusnya. Labelnya apa ya? Tidak terlalu, kita tanya aja. Print all, print semua label perlu ada contoh ke dalam string. Print semua label dalam string itu ya. Semoga ada disembunyikan. Oh, ini cuma segini doang. Class names-nya ternyata cuma segini. Misal kan kita pengen tahu Y-nya itu ada berapa ya. Kita caranya gimana? G unique generate atau pakai set aja enggak apa. Set dari Y train. Ada hanya 10 saja. 10 apa? 10 kelas. Ini ada 10 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke. Berarti.
Stop. Ini tidak usah ditulis. Class name-nya aja yang ditulis. Oke, kemudian kita upload ulang ini label 9, 10 itu dengan ininya, class name-nya. Berarti ini kita cut, kita taruh di atas sebenarnya. Oke, terus kita taruh di sini. Nah, ini bukan Y screen I, tetapi kita kasih class name, class name kurung buka kurung tutup. Oke, let's see. Nah, ini dia, ini adalah ankle boot, benar. Insert at top, ini insert top, ini dress. Oke. Nah, coba kalian buat bukan pakai CNN tetapi pakai ANN. Oke, tugas. Sekarang ya buatnya, nanti kita diskusikan. Jadi kasih nih, buatlah kode ANN. Ini bukan CNN ya, bukan CNN. Dengan beberapa cabang, apa namanya, cabang NN seperti yang tadi ya, dengan fungsional API untuk mengklasifikasikan data tersebut. Very good. Nah, saya stop dulu recordingnya. Nanti saya record ulang ketika kalian sudah siap pekerjaan kalian sudah ada hasilnya.